Zlatan Ibrahimovic kecewa AC Milan gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2021. Dia kini mengalihkan fokus untuk membantu Milan juara Liga Italia. Kegagalan AC Milan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dipastikan usai tim berjuluk Rossoneri itu kalah dari Liverpool pada laga pamungkas grup B. AC Milan kalah tipis 1-2 pada pertandingan yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza. Kekalahan tersebut membuat AC Milan terpuruk di dasar klasemen grup B dengan hanya mengumpulkan 4 poin dari 6 pertandingan. Zlatan Ibrahimovic kecewa dengan hasil tersebut. Namun, dia berjanji AC Milan tak akan berhenti berjuang untuk mendapatkan gelar musim ini. Meski sudah tersingkir dari kompetisi Eropa, harapan AC Milan untuk juara Liga Italia masih terbuka. Saat ini, AC Milan sedang memimpin klasemen Liga Italia dengan mengoleksi 38 poin dari 16 pertandingan. AC Milan bersaing ketat di papan atas klasemen dengan rival sekota mereka, Inter Milan, serta Napoli dan Atalanta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!